Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Oke sahabat, di kesempatan sore hari ini saya mau nge-share ke teman-temanku semuanya dimanapun anda berada. Semoga kalian baik-baik saja ya, dan tentunya sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya. Oke sahabat, saya mau tunjukin alat ukir ya, alat ukir. Pokoknya alat ini unik ya sahabat, bisa dicoba dan ditiru ya, nantinya bisa dibeli. Oke sahabat, tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke sahabat, semoga videonya bermanfaat. Nanti yoga gitu ya. Sangat bermanfaat ini. Jangan terlalu ditekan banget. Nah, sahabat ya. Nah, silau yoga. Nah, yoga. Wah, mantap. Ya. Seperti ini sahabat ya. Nah. Ini tadi panjangan. Nah, yoga. Mantap sahabat. Oke sahabat, terima kasih ya sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa dicoba ya. Ini sekedar kasih contoh aja sedikit ya. Nanti ini semuanya pokoknya sendok sama piring nanti saya selesaikan ya. Ini nanti durasinya kepanjangan. Oke sahabat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, alatnya seperti ini sahabat ya. Kecil ini alatnya seperti ini. Alat ukir cendok. Bisa dibuat ngukir cendok, gelas, piring, dan lain-lain ya sahabat. Ini harganya murah tapi bermanfaat banget ya. Saya ukir semuanya ini cendok. Banyak sekali ya. Biar tidak ketuker sama tetangga, seumpamanya disewa cendoknya sama tetangga pas acara nikahan atau acara kegiatan gitu ya sahabat, dan nggak ketuker gitu loh. Orang kampung kan seperti itu sahabat, kasih tanda ya, cendok, gelas, piring bisa. Ini alatnya kecil, unik ya. Ini baterainya dua biji, kecil, murah, awet, dan bermanfaat ya. Contohnya seperti ini sahabat ya. Ini sudah dikasih nama ini. Nah, ini sudah dikasih nama ya. Bisa namanya Prayoga, bisa namanya Bajindo, bisa namanya siapa aja ya pokoknya. Oke sahabat, tonton terus sampai selesai ya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Sahabat, langsung ya, langsung kita coba dan kita praktekkan. Ini tinggal ada tombolnya nih, on off nya ini, tinggal pencet aja bunyi. Oke. Nah, bunyi kan sahabat. Ya, kasih nama Prayoga. Yeah.
sahabat. Itu namanya Prayoga. Ini sedikit kepanjangan ini sahabat. Nanti bisa diperpendek ya tulisannya agar nggak kelamaan. Ini banyak soal yoga gitu aja ya. Oke sahabat. Nah, ini ada piring juga bisa ya sahabat. Piring dan gelas. Nah, kita coba ya. Kita ukir. Namanya Prayoga Bocil. Prayoga ya. Coba sini bawahnya. Yoga aja ya. Ini sahabat ya, yoga udah kelihatan kan, udah bisa dihapus ini, udah sip, sangat bermanfaat ya sahabat. Bisa dicoba, bisa dibeli alat seperti ini, unik, murah, pakai baterai kecil dua ya. Yoga mantap. Oke, selanjutnya gelas di bawah aja ya, bawah sini sahabat. Nganggrang weh rasa di depan. Oke, rasa di tepat. Yoga kelihatan kan sahabat. Oke, ini sahabat ya. Yoga. Nah, oke sahabat, mantap kan, mantap, sip. Nah, ini ada piring dan gelas, sudah contoh aja ya sahabat. Ini sudah, nanti saya teruskan. Oke sahabat. Tadi langkah-langkahnya. Oke sahabat, terima kasih ya sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa dicoba ya di rumah. Bisa dibeli di toko alat elektronik ya terdekat Anda ya sahabat. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.